Oke guys, kembali lagi ke channel Janes Gokil. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat intro pada channel Anda. Oke, subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Pertama sekali kita pilih dulu KineMaster. Lalu kita klik. Lalu kita pilih aspek rasio 16 banding 9. Kemudian kita pilih dari galeri media sebagai latar untuk pembuatan intro kita. Nah, di sini saya buat sebanyak 3 duplikat sebagai latarnya. Lalu kita pilih dari galeri media green screen yang telah kita download. Nanti saya akan berikan di bawah di deskripsi link yang bisa kalian download, no copyright. Di sini kita dapat menyesuaikannya dengan pemotongan pada layar green screen kita supaya tidak terlalu lebar untuk pemotongan kunci kromanya. Setelah kita potong, kemudian kita pilih kunci kroma dan kita aktifkan. Nah, tampilannya seperti layar yang telah kita lihat. Kita dapat juga menyesuaikan besar dari media yang ingin kita tampilkan pada layar kita. Kemudian kita dapat mengklik kurva detail supaya kita dapat mengatur warna green screen ya supaya tidak tampak kelihatan lagi. Kemudian kita pilih lapisan, kemudian kita cari di galeri gambar yang sudah kita buat dalam bentuk kartun. Lalu kita tempelkan pada layar yang telah disediakan. Nah, kita atur posisinya supaya gambar tidak melebihi besar dari layar yang telah tersedia. Nah, di sini saya akan merubah bentuk dari gambar tersebut. Lihat, itu ada wajah saya. Nah, saya akan membuatnya bentuk lingkaran, maka saya akan mengubah pilihannya sebagai tampilan berikut ini. Kemudian kita pilih juga lapisan, kemudian kita pilih tulisan, lalu kita akan membuat nama channel kita. Di sini saya contohkan sebagai Janes Gokil. Setelah kita ketik nama channel kita, lalu kita tekan tombol pilih, kemudian kita sesuaikan dengan layar yang telah tersedia di bawah foto yang telah kita buat tadi. Kemudian kita dapat memilih warna yang sesuai dengan selera kita. Di sini saya buat warna kuning sebagai warna dasarnya, kemudian nanti dipadu dengan warna merah. Untuk jenis tulisan juga sudah tersedia di KineMaster, kita tinggal pilih tulisan yang bagaimana ya sesuai dengan selera kita. Kemudian kita dapat menarik tulisan gambar sesuai dengan latar yang telah kita buat tadi, jadi durasinya nanti sama habisnya. Kemudian kita dapat membuat animasi masuk untuk gambar dan tulisan. Di sini saya pilih memudar dengan durasi 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah tulisan juga di samping layar tadi. Nah, kita akan membuat tulisan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Ya, jadi itulah tulisan yang akan kita buat untuk menambah tampilan pada intro YouTube kita. Setelah selesai kita ketik, maka kita dapat menekan tombol pilih, kemudian kita sesuaikan di samping kanan pada layar yang telah tersedia tadi. Nah, di sini saya membuat warna kuning sebagai warna dasar dipadu dengan warna merah. Nah, untuk animasinya sendiri saya buat huruf demi huruf. Supaya tidak terlalu cepat, maka kita dapat menarik tulisan tersebut ke kanan supaya nanti ketika di play tulisan tersebut akan muncul huruf demi huruf secara perlahan-lahan. Untuk membuat lapisan pada huruf, kita dapat memilih pilihan bersinar, kemudian kita tekan tombolnya, kita pilih warna yang kita sukai, kemudian kita tarik
ke kanan tombol tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan huruf yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan membuat lighting untuk tulisan pada tampilan sebelah kanan tadi. Nah, di sini dapat kita pilih atau kita download dari aplikasi yang kita miliki ya. Kebetulan di aplikasi yang saya miliki ini sudah tersedia, jadi saya tinggal mengkliknya dan saya sesuaikan di atas atau di bawah tulisan yang hendak saya mau buat lightingnya. Kemudian kita juga dapat menambahkan lighting yang kedua supaya menambah variasi pada tulisan kita. Nah, ini sih bebas-bebas saja, mau dibuat silahkan, mau tidak juga silahkan, tergantung selera. Kalau saya buat supaya lebih menarik. Inilah tampilan akhir pada lighting untuk mendukung kreasi pada tulisannya. Jika semua sudah selesai, maka kita dapat menyimpannya. Nah, inilah tampilan akhir dari intro yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Like jika suka dan subscribe. Terima kasih.